Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Setelah selesai menyambut kedatangan ke Mes 12, sekarang kita langsung pindah hotel, sambung penyambutan kloter berikutnya yaitu UPJ 25. Ya alhamdulillah sekarang sudah datang pas bertepatan dengan waktu maghrib. Ya, di belakang itu adalah bus UPJ 25. Mari kita sambut bersama-sama jemaah haji dari UPJ 25. Ya, jadi sebelum jemaah haji turun, terlebih dahulu checker yang bagian mendata kedatangan meminta ketua rombongan supaya turun terlebih dahulu untuk mengambil kunci jamaahnya, sehingga ketika jemaah haji turun mereka sudah bisa menerima kunci kamar masing-masing. Ya, semua petugas meskipun malam mereka sudah standby. Ya, alhamdulillah yang sudah selesai sholat maghrib langsung bergerak menjemput kedatangan UPG 25. Bang, kayaknya harus ikut kopi. Ya, Pak Ci, bagaimana untuk kedatangan UPG 25? Semuanya lancar, Pak Ci? Lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah makanan yang nanti akan dibagikan kepada jamaah haji. Ini isinya kopi, kecap, caos, gelas. Ya, jadi nanti biar bisa buat ngopi-ngopi, ada jeruknya juga. Ya, sekarang petugas sudah mulai menurunkan koper kecilnya sehingga nanti ketika jemaah turun mereka sudah bisa mengambil koper masing-masing. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu? Setelah perjalanan panjang masih tetap sehat Bu? Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah hotelnya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jalan kaki sekitar ya 100 meter mungkin. Jadi tidak seperti di Mekah harus naik bus dulu. Kalau di sini bolak-balik. Yang penting diingat nama hotelnya, jangan sampai lupa. Nanti kota rombongan juga akan bagikan kartu hotelnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sumpama lupa jalan pulangnya, nanti petugas akan dengan mudah mengantar Ibu ke hotel. Jadi nanti jangan lupa minta kartu hotel ya Bu ya. Sebentar, sabar dulu karena koper kecil lagi diturunkan. Nanti kalau udah selesai baru boleh turun. Tadi berapa jam Bu perjalanan Bu? Jam 12. Kurang lebih berapa Pak Haji? 7 jam. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik juga ya. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Haji. Iya, ini biar di rumah nanti melihat keluarganya senang karena masih sehat semuanya. Terima kasih Pak Haji, Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jalan bisa gini? Bisa. Silakan tasnya diambil dulu Pak. Tas kecilnya diambil, tas kecilnya. Apa nama tasnya? Catatan tas ini loh. Oh iya. Tas pesan kan? Oh Mama, yang arah yang tadi di atas belum ambil. Apa yang Mama catat? Ini dulu yang di atas. Oh.
Ibu aja duduk dulu di sana, Bu. Ada kursi, Bu. Atau langsung ke lantai 5? Lantai 5, lantai 5. Ikut. Ibu ikut lantai 5 sebelah sana, kiri. Naik dulu di lantai masing-masing, nanti dibagikan di atas. Sudah selesai, Bang? Alhamdulillah sudah selesai semua. Ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat jemaahnya. Alhamdulillah. Sehat-sehat apa sepul? Sehat dan sepul. Gimana, kita mau langsung balik? Atau nunggu lagi? Pabrik. Semuanya selesai sudah penyambutan jemaah haji kloter UPG 25. Alhamdulillah semuanya sudah tiba di hotel Ground Mawasim, yang mana jaraknya antara dari hotel ke Masjid Nabawi sangat dekat sekali, sekitar 100 meter yang mungkin nggak sampai. Ya alhamdulillah, jadi posisi di sini tidak seperti di Mekah yang mana ketika mau menuju ke masjid mengharuskan menggunakan kendaraan, tapi di sini cukup jalan kaki. Namun perlu diingat bahwa cuaca di sini lebih panas dibandingkan di Mekah, sehingga jemaah haji harus benar-benar memperhatikan peralatan yang bisa membuat jamaah haji terlindungi dari sengatan matahari seperti kacamata, dan jangan lupa untuk selalu minum air putih. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang selalu mendoakan dan mensupport terus channel YouTube ini. Semoga semuanya diberikan kesempatan untuk bisa menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.